Dia nggak mau. Tuh Ami katanya Fahmi Adityan mirip titik-titik-titik. Enggak. Fahmi Adityan mah mirip siapa ya? Renong bocah. Tuh di sini banyak yang iya basah ya, Ami bingung deh. Orang apa? Mirip Danang. Dokter Yuda Chin Hung. Mirip Farhan Unity, Fahmi. Fahmi. Cucu deh Fahmi. Apa Ami pacarnya ya? Boleh kayak gitu. Enggak, maksudnya sahabat Fahmi. Apa Ami kesana ke Turki sama pacarnya ya? Enggak, dia nyari pacar di sana. Ami, kamu di Turki kalau selama ngobrol sama orang Turki pakai bahasa tubuh juga enggak kayak aku. Aku suka-suka pakai bahasa tubuh. You're good in English, right? Iya, yeah, ya, yeah, aku. Ya. Ya, Fahmi pintar dia. Smart. Yang cucokan kamu. Cucok apa lagi sih, Ami? Dan gosip. Ayu rumpi. Ayu rumpi kata Fahmi. Enggak, Paran itu sahabat sahabat Fahmi. Temen gue, tapi lebih ke Fahmi sih sahabatnya. Bener gak Ami? Bener gak bener? Ah Fahmi, mending di sini ke Dahalu makan makanan enak. Iya, di Turki mah kari. Aku juga ntar mau dipresin nak nasi-nasi di Dahalu buat dibawa ke sana. Fahmi mirip pemain antagonis katanya Ami. Cindy Kartika Sari. Halo. Ya. Obat gua mana ya? Oh, tadi. Gil. Sumpah ini nasi enak banget. Sama tadi juga pedesnya, sumpah. Gila, gue gak bohong. Nasi, apa? Gini, beef teriyaki gila enak beef banget. Beef teriyaki, nasi gorengnya, terus juga ada apa tuh namanya apa? Kamu nge-requestnya pedes gak? Pedes. Gila, pedesnya gak nanggung loh. Gila. Gak pelit. Udah deh, lu udah paling enak. Apa udah paling benar dah lu? Oh iya, video klipnya Bunda Sarwenda dan Onyo sudah tayang. Ragil sayang, obat. Udah tayang ya guys, kalian boleh cek di YouTube-nya MOP Channel Om EP Musik. Mau makan-makan di Dahalu juga kan? Cus. Apa Ami buruan deh ke Dahalu, ini enak banget. Nasi beef-nya request yang pedes sama kulitnya enak banget. Tuh Ami kan seneng-seneng yang kulit-kulit. Kamu kali. Enggak. Gak usah bawa-bawa Fahmi, kamu kali suami. Aku belajar dari Fahmi. Aku semuanya kalau apa-apa aku mau ngelakuin sesuatu aja aku selalu minta apa? Fahmi mah baik dari dulu. Masukan, mau minta apapun aku selalu minta masukan ke Fahmi. Fahmi mah dari dulu baik sama aku. Emang baik dia. Hai Kak Sandy. Pakai kamu sombong. Allahu Akbar. Emang bener kan Fahmi? Aku selalu apa-apa kalau apa ada dia, yang Krisna mah kata dia. Emang bener apa ada yang mau dikerjain ya atau aku mau bertindak atau mau bertindak.
Tapi emang iya, dia pernah cerita katanya Afami itu teman dekat, teman baik dia. Iya. Ini beneran sumpah. Emang bener. Jadi apapun aku selalu cerita. Aku misalnya kayak Ami mau apapun, mau bertindak apapun, wow, selalu minta. Semoga jangan berantem ya. Enggak lah. Beda soalnya. Ini kita mah kalau sama Pak Ami saling mengikhlaskan, gak pernah mau jadi berantem. Maksudnya mengikhlaskan gimana? Pak Ami mau main sama siapa aja, Pak Ami mau jalan sama siapa aja, aku gak diajak ya aku ya ikhlas, gak apa-apa kan dia punya teman sendiri, aku punya teman sendiri. Tapi enggak, tapi kalau misalnya kamu gak berteman sama siapa, Afami juga ikut gak berteman. Iya. Afami gak berteman sama siapa, kamu juga ikut gak berteman kan? Enggak, aku enggak kayak gitu. Enggak, aku ngeliatnya begitu. Enggak. Ami kan punya teman sendiri yang gak mungkin aku bisa masuk. Begitupun Tami, aku punya teman yang gak bisa apa? Tuh Mami katanya masuk. Tuh sampai yang privacy juga Krisna cerita Ayu. Nah kalau dia udah cerita berarti tandanya dia percaya, karena dia gak pernah sembarangan cerita sama orang. Kamu udah cerita gak sih sama aku? Mau cerita yang mana? Semuanya udah kan? Ngapain sih aku ngabung di sini jadi kamu naik ke nonton? Iya kan di sini gue artisnya, di situ kan hairdo. Kak Sandy ayo dong. Cus. Agendakan. Foto. Harus. Gak semua Ayu tahu, aku tahu, tapi gak semuanya tahu. Maksud kamu apaan, Chris? Gak ada. Semua aku cerita sama kamu. Ya aku pun sama, begitupun aku. Ya, kira bener. Baca dong yang lain. Apa kabar boneka spirit doll Kak Ayu? Namanya dibaca. Oh iya. Maharani, Maharani. Ntar malam duit lagi enggak? Pokoknya nonton. Jerry Bengkulu. Bengkulu halo. Jangan sombong. Giliran Imang. Yang kenal baru giliran nawarin kerjaan baru dibaca. Kak Ayu kapan ke Samarinda? Serbu Krisna. Nanti jalur surga ya. Kan jalur surga. Jalur Kris. Halo Kris. Gila, iya. Iya, apa? Kenapa kamu ketawa? Enggak, ini Krisna jolin aja sama Ale. Ale udah punya pacar. Ale mana? Ale, Ndo? Iya. Ale udah punya pacar. Pahmi, ya udah, Ami, sana. Masa Ndo sama anak gadis? Oh, makanya. Eh. Ami, nanti cerita-cerita lagi ya, Ami, selama di sana. Kasih tahu tempat-tempat yang hits. Afami, Krisna udah punya pacar belum? Coba pengen tahu jawabannya Afami. Afami masih ada nggak? Enggak, mau ini, mau lihat. Cek dia masih ada nggak? Masih. Masih. Afami. Coba ayo pengen tahu jawaban Afami, Krisna udah punya pacar belum? Pak Edy udah pesan belum? Beb Ayu, iya aku nyusul tanggal 30. Aku ke Turki. Mau lu gue izinin ke Turki? Enggak. Pahmi mana ada lo gue restu ya Kak Krisna. Iya benar Kak Sandy. Aku doang ya Ami yang punya pacar. Gila, aku doang yang gak punya pacar. Mana? Oh, Pahmi mana? Pahmi. Dia masih ada gak sih? Udah gak ada. Apa sih Ray? Ray. Oh bukan. Bukan ngomongin lu ya Ray. Jangan sok pede Ray. Ray mau ulang tahun besok. Ray, ulang tahun ya Ray. Happy Ray. Kenalin lah tuh Ray. Kak Krisna ada pacar tapi tersembunyi. Enggak. Pak
Ami itu mah, Kak. Kak Dolin, amin. Udah kalau pacaran nonton marah. Gotik. Kapan keluarin lagu terbaru katanya, kapan? Tahun ini, secepatnya. Siapa aku? Iya. Ya. Akuin tak pacaran nonton. Gak ada. Emang gak ada, gak punya pacar. Gila ya orang. Orang tuh misalkan tuh aku tuh selalu happy dengan punya pacar padahal single loh. Benar gak punya pacar? Benar? Enggak. Emang enggak. Emang? Hah? Hidungnya? Apa? Bengkak di dalam. Coya. Aku lagi nyari pacar. Kalau lagi nyari pacar, iya. Tapi belum. Bohong. Tuh katanya Kak Kris, kalau Teh Ayu udah punya pacar belum? Kalau punya, kalau udah punya pacar pasti ini kok. Ada beritanya. Kalau punya pacar gak bakal nelponin Krisna terus. Itu aja udah ciri-cirinya ya, dah. Ciri-cirinya udah aja. Aku ngomong ke kiri, dia ngomong ke kanan. Jadi kalau ngomong gini nih, ngomong sana Kris. Iya. Itu bohong, itu kan bercanda-bercandaan. Bercanda-bercandaan sayang. Pokoknya pacar Krisna gak ada yang tahu. Cuma aku doang yang tahu. Iya yeah. Iya dong, kan orang juga gak kenal. Ada sih. Ada dia. Dia suka. Mantap. Dia suka. Masih ada. Si Are yang ganteng. Re dibilang ganteng, tai. Ganteng lagi. Si Re AA yang putih Badung, kan, yang Badung. Udahlah, ngapain sih? Sahabat. Enggak, maksudnya Dia sahabat gue di Bandung, sahabat di dia baru ngeh kalau Ray itu, kira-kira itu Ray mana? Dia sahabat aku yang di Bandung, yang bentar lagi ulang tahun. Cie, pokoknya pacar Krisna nggak ada yang tahu aja, cuma aku, dan nggak ada yang kenal cuma aku. Aku. Iya. Cuma aku kasih tahu di sini juga nggak ada yang kenal. Betul. Inisialnya A sampai Z. Entah. Datara itu aja ada. Udah makan, oh udah makan. Kulitnya putih nggak? Putih. Jangan bilang rambut. Signifikan banget itu. Padahal gue ngomong juga gak ada yang kenal. Enggak, iya gak ada yang kenal. Tapi kan Allah Bar. Takut ada temennya di sini. Kayak gini ya, gak terlalu gede banget.
gue suruh putihnya. Rumputnya kan putih. Ya, enggak ada putihnya. Oh iya, pink sama putih. Ini ya. Di pantai ya. Yang ini ya. Iya. Kang lah. Kang. Belum pulang ke Subang nih aku, nanti ya. Abu lucu gak? Sudah ya, please. Iya. Kamu pink tanpa tadi. Udah, oke. Maria Luel, ngapain ke Kemang? Batam, halo. Kok pilar aku gak hilang-hilang ya? Pilar aku gak hilang-hilang. Yang bawah. Tapi tebel bagus. Aku itu nggak ada yang larang. Aku berteman sama siapapun, aku kerja sama siapapun. Jadi selagi itu tidak merugikan dan baik-baik saja, kenapa harus jauhin, guys? It's okay, simple aja. Kenapa sih, Chris? Kenapa sih mau gabung sama kita lagi? Kan emang belum ada kerjaan. Iya. Oh my god, Pahmi, salam dari Turki. Ami sampai kapan sih di Turki, Mi? Lama kayaknya. Kamu tanggal 30 jalan loh, Ami. Kamu masih di sana nggak sih, Mi? Kalau mau masuk fansnya Ayu Ting Ting ke gimana? Kamu cek aja apa fansnya Ayu Ting Ting. Maaf, bukannya pelit. Au. Ami kelas gitu dari US. Oh, kamu berarti lama ya? Berapa bulan, Ami? Diberi umur, Pak. Ayo lagi fokus, dia lagi order sesuatu. Lama banget, Ami. Berapa bulan sih, Ami? Ya, aku ke Turki, kamu masih di luar negeri, ya? Nanti malam aku mau ke Super Pabrik. Ami, nanti Apollo-nya Turki. Itu tempat apa sih, Ami? Nggak ngerti deh. Ada deh. Oh iya, mau jadi orang barat. Dua. Dua aja deh. Yang ini emang gak. Halo Papua. Emang serius, Ami? Aku kan ke Turki gak pernah jalan-jalan. Pasti daerah Taksim ya, Ami? Ya sayangku, ya sayang. Ke office tuh. Office? Ya. Untuk apa, Nat? Ya. Itu kamu di dalam dingin banget loh, sayang. Bunda mam dulu, bunda belum mam siang, ini sudah aku makan. Mami, katanya siapa pakai bahasa Turki? Gimana bahasa Turki siapa? Oh, hoş geldiniz. Mami, apa lagi itu apa ya? Merhaba. Merhaba, merhaba. Fahmi, aduh kalau cowok tuh apa ya? Stop. Fahmi Abi, senang sesi. Ben, çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Ben tuh Ami tahu kan Ben? Ami Abi, senang sesen. Kenal sama sesen nggak? Senang sesen. Oh kenal sesen. Kenal sesen Ami. Im. Ami mau testicular edrim. Apa nak? Ke office ya? Iya ke office. Bagus ha, testicular edrim Ayu. Testicular edrim kedua ya Ami bisanya. Bisa apa lagi? Itu mau ngomong bahasa Turki juga deh. Biar dibilang bagus. Baby Ayu Aulia, oh my god, hepan di Turki. Merhaba. Terus aku a dream.
Hepan ya, Beb, Ayu Aulia. Banyak yang mukanya kayak aku enggak, Ami? Ami. Pahmi Adityan masih ada enggak sih? Emang kamu masih? Oh iya, Pahmi Adityan di pasti kamu sepanjang jalan ngelihat kayak Krishna semuanya ya. Orang Turki yang cowoknya. Sal, panggil Ragil dong, Sal. Maaf, minta tisu basah, Sal. Eh, itu dia. Gil, tisu basah, Gil. Tisu basah, wet tissue, please. Ngomong apa, Ami, tadi barusan? Ya Allah, Ami, enggak. Kayak ngaca gitu, kalau gue jalan di Turki, kayak ngaca deh. Sumpah, kayak ngaca. Aku lagi makan, ini nasi. Oh iya, jangan lupa. Teriyaki, beef teriyaki tissue. Tissue. Udah halus. Di, gue kira siapa? Suruh duduk dulu kali, Bon, dia mau makan nggak, Bon? Emang benar, Ami, wet tissue, ya. Tissue basah, wet tissue. Patwal, gue kira apaan, Miss Bon? Juga bisa nggak yang duduk patwal? Ini aku lagi makan beef teriyakinya deh halu, guys. Ini enak banget, sumpah, enak. Ini kulit. Spesial dari kafe ini enak banget. Aku nggak request pedes. Tisu ya, tong sampah. Tisu apa, Ami? Kamu suka banyak tisu tong sampah kamu ya? Enak banget kan? Ini kalau aku ke Turki, sumpah coba deh. Kan paling benar. Kamu lihat, kamu dari kafe guys. Muka-mukanya mirip aku semua. Ami. Enak banget. Harga terjangkau, murah lagi. Enak. Mata belok, berkelopak, hidung mancung, bibir tipis, bawahnya gede. Turki banget, Ami. Tisu di tong sampah apa? Bahasa Inggrisnya. Sampah tuh apa? Tong sampah. Apa tuh? Gin apa? Gin. Iya si Ami di kosannya dia tisu banyak banget. Tapi tong sampah, gila. Ami. Ami di Turki juga suka ngumpulin tisu nggak, Ami? Oh, tisu on the trash. The trash. Trash. Whatever lah. Apa tuh? Aku kan enggak tahu. Ami, kamu di sana ngobrol sama orang Turki pakai bahasa apa? Dingin banget enggak, Ami, di Turki, Ami? Krishna emang iya, Ami, banyak yang nge-DM. Krishna mirip Krisdiana banyak sibat. Iya sih, emang banyak nge-DM. Terus aku ngaca. Iya, ngerasa aku juga. Tapi aku gak mau yang kayak bikin story aku ngerasa sama Chris Janabah ya, cukup cuma di hati aja pas lagi ngaca. Oh iya ya, mirip gitu. Pikiranku traveling, Krisna banyak. Ini yang banyak tisu di tong sampah itu Pahmi Adityan, bukan aku. Emang kenapa sih? Biasanya juga orang kalau tisu tong sampah kan biasa. Iya, makanya. Aku baca Al-Fatihah Nabarah kayak masuk freezer dinginnya. Oh berarti aku harus banyak pakai baju dingin dua double kali ya. Beku dong, Ami. Menciut gak, Ami? Masa di verify? Enggak, benar, enggak. Ada beberapa DM dan sering disama-samain gitu, Ami. Ih, kakak mirip apa? Mirip ini mirip ada istrinya katanya istrinya. Mirip suaminya Siti Badriah, aku searching dong. Siapa suami Siti Badriah? Oh, ada pernah kondangan juga. Oh iya, dalam hati aku gini. Langsung ngaca detik itu juga, Ami. Pas lihat, oh iya mirip. Tapi gitu, tapi aku enggak mau kayak story ngeteng-ngetengin dia, enggak mau. Ami katanya Pahmi Adityan mirip titik. Enggak. Pahmi Adityan mirip siapa ya? Renong bocah. Dari sini banyak yang iya basah ya, Ami bingung deh. Orang apa? Mirip Danang. Dokter Yuda Chin Hung. Mirip Farhan Unity, Pahmi. Pahmi. Cucu deh, Pahmi. Apa, Pahmi pacarnya ya? Boleh kayak gitu. Enggak, maksudnya? Sahabat Pahmi. Apa, Pahmi kesana ke Turki sama pacarnya? Enggak, dia nyari pacar di sana. Pahmi, kamu di Turki, kalau selama ngobrol sama orang Turki, pakai bahasa tubuh juga gak kayak aku. Aku suka-suka pakai bahasa tubuh. You are good in English, right? Ya, yes, aku. Ya, Pahmi pintar dia. Smart. Yang cocokkan kamu. Cocok apa lagi sih, Ami?
dan gosip. Ayu Rumpi. Ayu Rumpi ke Pahmi. Enggak, Paran itu sahabat Pahmi, teman gue, tapi lebih ke Pahmi sih sahabatnya. Benar enggak Ami? Benar enggak benar? Ah, Pahmi, mending ke sini ke Dahalu makan makanan enak. Iya, di Turki Makari. Aku juga ntar mau di presin nasi-nasi di Dahalu buat dibawa ke sana. Pahmi mirip pemain antagonis katanya Ami. Cindy Kartika Sari. Halo. Ya, obat gue mana ya? Oh, tadi. Gil. Sumpah ini nasi enak banget. Sama tadi juga pedesnya, sumpah. Gila, gue gak bohong. Nasi, apa? Ini, beef teriyaki gila enak banget. Beef teriyaki, nasi gorengnya, terus juga ada apa tuh namanya apa? Kamu merikosnya pedes gak? Pedes. Gila, pedesnya gak nanggung loh, gila. Gak pelit. Udah deh, lu udah paling enak, tapi udah paling benar dah lu. Oh ya, video klipnya Bunda Sarwenta dan Onyo sudah tayang. Rajin sayang, obat. Udah tayang ya guys, kalian boleh cek di YouTube-nya MOP Channel Om MP Musik. Mau makan-makan di Dahalu juga kan? Cus. Apa Ami, buruan deh ke Dahalu, ini enak banget. Nasi beefnya, request yang pedes sama kulitnya enak banget. Tuh Ami kan seneng-seneng yang kulit-kulit. Kamu kali. Ya. Gak usah bawa-bawa Fahmi, kamu kali suami. Aku belajar dari Fahmi. Aku semuanya, kalau apa-apa aku mau ngelakuin sesuatu aja, aku selalu minta apa? Fahmi mah baik dari dulu sama aku. Masukan, mau minta apapun aku selalu minta masukan ke Fahmi. Fahmi mah dari dulu baik sama aku. Emang baik dia. Hai Kak Sandy. Oke, kamu sembong. Allahu Akbar. Emang bener kan Fahmi? Aku selalu apa-apa kalau ada yang... Krisna mah, kata dia. Emang bener? Apa ada yang mau dikerjain ya? Atau aku mau bertindak atau mau... Bertindak? Tapi emang iya, dia pernah cerita katanya Fahmi itu teman dekat, teman baik dia. Iya. Ini beneran, sumpah. Emang bener. Jadi apapun aku selalu cerita. Aku misalnya kayak, Fahmi, mau apapun, mau bertindak apapun selalu minta. Semoga jangan berantem ya. Enggak lah. Beda soalnya. Ini kita mah kalau sama Fahmi saling mengikhlaskan, gak pernah mau jadi berantem. Maksudnya mengikhlaskan gimana? Fahmi mau main sama siapa aja, Fahmi mau jalan sama siapa aja, aku gak diajak ya aku ya ikhlas, gak apa-apa kan dia punya teman sendiri, aku punya teman sendiri. Tapi enggak, tapi kalau misalnya kamu gak berteman sama siapa, Fahmi juga ikut gak berteman. Iya. Fahmi gak berteman sama siapa, kamu juga ikut gak berteman kan? Enggak, aku enggak kayak gitu. Enggak, aku melihatnya begitu. Enggak, Fahmi kan punya teman sendiri yang gak mungkin aku bisa masuk. Begitupun Fahmi, aku punya teman yang gak bisa, apa? Tuh, Fahmi katanya masuk. Tuh sampai yang privacy juga Krisna cerita, Ayu. Nah, kalau dia udah cerita berarti tandanya dia percaya, karena dia gak pernah sembarangan cerita sama orang. Kamu pernah cerita gak sih sama aku? Mau cerita yang mana? Semuanya udah kan? Ngapain sih aku gabung di sini jadi kamu naik? Kita nonton? Iya kan di sini kayak artisnya, sih itu kan hairdo. Kak Sandy ayo dong! Cus! Agendakan! Foto! Harus! Gak semua Ayu tahu, aku tahu tapi... Gak semuanya tahu. Maksud kamu apaan, Chris? Ya, gak ada. Cuma aku cerita sama kamu. Ya, aku pun sama, begitupun aku. Ya, kita bener. Baca dong yang lain. Apa kabar boneka spirit dog Ayu? Namanya dibaca. Oh, iya. Maharani, Maharani. Ntar malam duit lagi enggak? Pokoknya nonton. Dari Bengkulu. Bengkulu, halo. Jangan sombong. Giliran. Imang. Yang kenal baru kira nawarin kerjaan, baru dibaca. Pak Ayu kapan ke Samarinda? Serbu Krisna. Nanti jalur surga ya. Kan jalur surga, halo Kris. Halo Kris. Gila, iya. Ya, apaan? Kenapa kamu ketawa? Enggak, ini Krisna jalin aja sama Ale. Ale udah punya pacar. Ale mana? Ale Ndok? Iya. Ale udah punya pacar. Fahmi, ya udah, Ami, sana. Masa Ndok sama anak gadis? Oh, makanya. Ami nanti cerita-cerita lagi ya, Ami, selama di sana. Kasih tahu tempat-tempat yang hits. Apa Ami, Krisna udah punya pacar belum? Coba pengen tahu jawabannya apa Ami. Apa Ami masih ada nggak? Enggak, aku mau ini, mau cek dia masih ada nggak. Masih. Apa Ami? Coba Ami pengen tahu jawaban apa Ami. Krisna udah punya pacar belum? Pak Edi udah pesan belum? Beb Ayu, nah. Ya aku nyusul tanggal 30. Aku ke Turki. Emang lu gue izinin ke Turki? Enggak. Fahmi mana ada lo? Gue restu ya Kak Krisna. Iya benar Kak Sandy. Aku doang ya Ami yang punya pacar. Gila, aku doang yang gak punya pacar. Mana? Oh, Fahmi mana? Fahmi. Dia masih ada gak sih? Udah gak ada. Apa sih Ray? Ray. Bukan. Bukan ngomongin lu ya Ray. Jangan sepede Ray.
Rey ulang tahun besok. Rey ulang tahun ya Rey. Happy Rey. Kenalin atuh Rey. Kak Krisna ada pacar tapi tersembunyi enggak. Pami itu mah kak. Kak Dolin, amin. Kau pacaran nonton mata. Gotik. Kapan keluarin lagu terbaru katanya kapan? Tahun ini, secepatnya. Siapa aku? Iya. Ya. Aku yang udah pacaran nonton. Gak ada. Emang gak ada gak punya pacar. Gila ya orang. Orang tuh misalnya tuh aku tuh selalu happy dengan punya pacar padahal single. Benar gak punya pacar? Benar? Enggak. Emang enggak. Siapa? Hah? Hidungnya? Apa? Tengkak di dalam. Coya! Aku lagi nyari pacar. Kalau lagi nyari pacar, iya. Tapi belum. Bohong. Tuh katanya, Kak Kris, kalau Teh Ayu udah punya pacar belum? Kalau punya, kalau udah punya pacar pasti ini kok ada beritanya. Kalau punya pacar gak bakal ngeponin Krisna terus. Itu aja udah ciri-cirinya ya, dah. Ciri-cirinya udah aja. Aku ngomong ke kiri, dia ngomong ke kanan. Jadi kalau ngomong gini nih, ngomong sana Kris. Iya. Enggak itu bohong, itu kan bercanda-bercandaan. Bercanda-bercandaan sayang. Pokoknya pacar Krisna gak ada yang tahu. Cuma aku doang yang tahu. Iya. Iya dong, kan orang juga gak kenal. Gak ada sih. Gak ada dia. Dia suka. Si Are yang ganteng. Eh, Ray dibilang ganteng, tai. Si Ray A yang putih kan, yang Badung. Udahlah, A ngapain sih? Sahabat. Enggak maksudnya. Dia sahabat gue di Bandung, sahabat di dia baru ngeh kalau Ray itu, kira itu Ray mana? Dia sahabat gue yang di Bandung. Yang bentar lagi ulang tahun. Cie. Pokoknya pacar Krisna enggak ada yang tahu aja. Cuma aku. Dan enggak ada yang kenal cuma aku. Aku. Iya. Cuma aku kasih tahu di sini juga enggak ada yang kenal. Betul. Inisialnya A sampai Z. Nah, data itu aja ada. Udah makan, oh, udah makan. Kulitnya putih enggak? Putih. Jangan bilang orang tuh. Signifikan banget itu. Padahal gue ngomong juga gak ada yang kenal. Enggak, iya gak ada yang kenal. Allah. Bar. Takut ada temannya di sini.